Sekumpulan lelaki mencari makan di dalam lumpur dengan memanfaatkan sebuah tasik yang hampir kering. Keadaan tasik yang masih berlumpur membolehkan ikan-ikan yang ada untuk bertahan hidup. Ikan di sini sangat banyak, namun untuk menangkapnya, mereka hanya menggunakan tombak. Mereka sangat keletihan apabila terpaksa berjalan di dalam lumpur yang dalam. Kerja ini memerlukan banyak tenaga. Untuk menyara hidup, Anda perlu datang ke tasik ini. Jika tidak, bagaimana untuk Anda memberi makan anak-anak di rumah, ujar seorang lelaki. Biarpun cuaca panas, kaki mereka sejuk dan kebas di dalam lumpur. Menggunakan tombak juga membuat bahu mereka sakit. Sejak mula menangkap ikan hingga pulang, tidak terkira berapa ribu kali tombak dilakukan. Mereka juga haus dan lapar. Dengan pekerjaan ini, membolehkan keluarga mereka hidup untuk menikmati hari-hari mendatang. Seekor sapi yang hampir mati memerlukan pertolongan. Sapi ini mencari air di kawasan tasik untuk minum, namun ia terjerat di dalam lumpur. Kumpulan lelaki pencari ikan coba untuk menyelamatkan sapi ini, dan sungguh luar biasa, ia bangun dan berlari, hingga lupa untuk mengucapkan terima kasih. Seorang lelaki melakukan kerja mencuci periuk dan kuali. Setiap hari dia akan berjalan di lorong-lorong rumah penduduk dan memberitahu ada sesiapa yang ingin cuci piring. Cara pencuciannya sangat berbeza. Dia mencuci, menggosok, kemudian dibakar dengan menggunakan bahan serbuk yang tidak diketahui. Dia melakukannya beberapa kali secara berulang, hingga dia merasa puas hati dengan hasil kerjanya. Di Pakistan, kebanyakan penduduk di kawasan pedalaman dan desa, penternak sapi dan kambing. Namun lelaki ini lebih suka melakukan kerja-kerja wanita, mungkin kerja ini dilakukannya apabila mempunyai masa terluang, di samping ilmu dan pengalamannya mencuci piring yang perlu dia manfaatkan. Kerja yang dilakukan lelaki ini sangat jarang dan mungkin tidak pernah dilakukan di negara kita. Yang ada, hanya orang-orang yang datang untuk berjual barang atau meminta uang dengan alasan derma untuk sesuatu. Zaman sekarang, masing-masing perlukan uang, namun tidak mau sampai berpeluh, ibarat tidur, dan uang jatuh dari langit. Kelihatan periuk yang siap dicuci sangat bersih dan berkilat. Lelaki ini menghabiskan sisa-sisa usia dengan berbakti kepada jalan yang ada di wilayahnya. Hal ini dilakukannya untuk memudahkan orang ramai dan kendaraan yang lalu lalang, agar tidak terjadi kemalangan akibat jalan yang rusak atau berlubang. Dia melakukannya disebabkan tidak mau ada yang akan mengalami seperti apa yang telah terjadi kepada dirinya. Dia mengalami kemalangan hingga menyebabkan kehilangan sebelah kakinya akibat jalan yang parah. Untuk menyara anak istrinya, dia terfikir untuk meminta sedekah, namun dia masih kuat dan dia tidak mau mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, dia melakukan perbaikan jalan setiap hari. Kini, dia telah memperbaiki jalan hampir 70 km. Dia mempunyai seorang istri dan dua orang anak. Dia berterima kasih kepada mereka yang lalu lalang dan memberinya uang. Orang ramai yang menggunakan jalan ini juga sangat berterima kasih kepadanya, karena lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan telah tiada, dan kemalangan dapat dihindari dan berkurangan. Dia memperolehi sebanyak 2/3 euro atau lebih kurang 10-15 ringgit setiap hari. Kerja ini sangat meletihkan, ditambah dengan kekurangannya. Semoga dia tetap sehat untuk melakukan kerja-kerja ini, sehingga anak-anaknya dewasa untuk menyara dirinya pula. Sekawanan unta, bersama pengembala,
mengharungi panas terik suhu yang hampir 50 derajat di Gurun Masin, untuk memulakan kerja-kerja mencari garam. Dengan menggunakan kapak, seorang lelaki menunjukkan cara bagaimana dia mengeluarkan kepingan garam air masin dari dalam tanah. Kepingan ini dipotong-potong mengikut kesesuaian yang diperlukan, kemudian dibersihkan untuk dijual kepada pembeli. Pekerjaan ini membolehkannya bertahan hidup untuk menyara seorang istri dan 6 orang anak. Dia telah melakukan kerja ini hampir 18 tahun, dan setiap hari, dia bekerja di padang pasir ini untuk memberi makan keluarga. Di sini, semua keperluan hidup harus dibayar. Makanan, tempat tinggal, dan semua untuk keluarga harus menggunakan uang. Akibatnya, dia tidak pernah berhenti kerja, apalagi untuk bercuti. Cuaca yang panas ini sangat memberi kesan saat bekerja. Masalahnya, ketiadaan tempat untuk bernaung. Ia sangat panas, matahari seperti membakar kita, dan garam menggigit mata kita, kulit tangan, dan kaki, ujarnya. Setelah menyegarkan diri, semua orang bersiap-siap untuk perjalanan pulang selama 3 hari, dan menjualnya di bandar. Dengan memiliki 30 unta, dia dapat membawa 200 kg garam. Semoga video ini dapat memberi manfaat pada kita, yang mungkin memiliki kehidupan lebih sempurna dari mereka. Apapun juga, sentiasalah bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Sampai jumpa lagi.